Terkadang kita tidak harus kepo atau memikirkan atau tahu tentang urusan lain dalam beberapa hal, tapi kita memikirkan orang lain, kita menjadi efeknya kepada diri kita sendiri. Misalkan orang lain yang membangun rumah atau merehab rumah, kenapa kita yang susah? Orang lain yang sukses, kenapa kita yang stresnya? Orang lain beli parabola, kenapa kita misalkan pusing beli paramek? Orang lain misalkan beli mobil, kenapa kita yang labilnya? Orang lain beli kulkas, kenapa kita yang menjadi menghelasnya atau malasnya? Orang lain yang bahagia, kenapa kita yang merananya? Jadi, ya dalam hal tertentu kita tidak usahlah memikirkan orang lain. Yang kalau orang lain itu punya kebahagiaan, punya kesenangan, ya kita alhamdulillah lah orang lain bisa. Adapun kalau diri kita misalkan punya kekurangan, ya kita berusaha untuk menutupi kekurangan itu. Ataupun kalau merasa kurang, kita berusaha untuk menambah dengan tentu usaha yang halal, yang tidak bertentangan dengan agama.